Hai guys, jumpa lagi dengan kami dari Juga Kopi. Kali ini kita akan menyeduh kopi dengan menggunakan metode seperti ini, bubuk kali. Katanya Turki. Turki apa ya? Turki sedun Turki lah. Tapi saya gunakan panas bukan pasir ya. Kita coba timbang dulu. Kita pakai 30 gram. Kita gunakan bubuk dari Laju Gula Kopi, yaitu Laju Gula Blend, dan bisa Anda beli pada kami. Oke, kita gunakan 30 gram. Oke. Setelah itu kita tuang airnya. Airnya kita buat banding 10. Jadi 300 ya. Kita buat 300. Gila airnya. Oke, 300. Setelah itu kita letakkan wadah ini, tempatnya kompor. Setelah itu kita bakar pakai kompor agar mendidih. Dan lihat apakah dia, kalau mendidih dia akan naik ya, naik permukaan airnya akan naik. Nah, disitulah letaknya bahwa kopi itu sudah enak atau bagaimana, sudah masak gitu. Guys, dan kopi bisa dikemati dengan indah. Ini biasa saya lakukan bersama sama teman saya sewaktu saya bekerja di ISS Facility Services yang berada di Australia. Jadi waktu itu saya bekerja antara tahun 2013 sampai 2016. Jadi saya bekerja di Australia, tempatnya Canberra. Ada kerja di Canberra, di University of Australia di Canberra. Namanya Australian University, ANU. Australian National University, ANU. Jadi inilah adalah metode tubruk kita gunakan. Ini sebenarnya tubruk sih, tapi orang bilang ini metode Turki karena pakai air seduh yang seperti ini, yang air Turki. Tapi pada dasarnya air seduhnya itu paling benarnya itu kecil dan dibakar di pasir, pasir yang panas. Yang mungkin Anda sudah sering lihat di YouTube channel yang ada di sekitaran Anda, jadi HP Anda ataupun dari Anda. Dan inilah yang mungkin tidak muncul lagi tapi tetap sama. Itunya adalah ini metode tubruk. Kita masih dimasak di permukaan air di dalam media terbuka seperti ini. Dan dia kalau mendidih dia akan menguap dan itu kadang bisa luber. Jadi biasanya kalau kami dulu setelah sering ditungguin loh pakai hot plate. Jadi kita tungguin sambil panas kelupaan karena ada kecil kita tinggi. Kita lihat dia sudah mulai menguap. Pelan-pelan kita perhatikan dia sudah naik. Oke, ini. Nah, kalau dia naik kita langsung matikan apinya karena dia tidak meluber. Guys, dia menguap. Oke, saya matikan. Dia naik. Oke, saya matikan. Nah, ini adalah menandakan bahwa kopi ini sudah mulai bisa dinikmati dengan indah. Inilah buih-buih yang kau tanamkan, bukan buih-buih yang kau hilangkan, bukan buih-buih dari kopi ini, blend Robusta Arabica yang diberikan. Nanti kita cara satunya kita akan sendiri lihat. Ya.